Ya, Polres Majalengka, Jawa Barat menggelar olah TKP kasus penembakan terhadap seorang kontraktor. Penembakan diduga dilakukan seorang PNS Pemkab Majalengka. Olah TKP dilakukan di Ruko Hanasakura, Kelurahan Cicenang, Majalengka, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan di 5 titik lokasi. Petugas juga memasang garis polisi. Dalam olah TKP ini, adegan perebutan senjata api yang mengakibatkan tangan korban sebelah kiri tertembak dihadirkan. Kita sudah lakukan oleh TKP, ya. Nanti dalam perkembangan kita akan sampaikan kepada seluruh rekan-rekan terkait dari perkembangan kasus ini. Kapan? Saya kira demikian ya. Itu korban mengalami luka tembak di bagian apa? Tangan, ya, di tangan luka korban mengalami luka tembak, ya, karena terjadi rebutan. Kalau kronologisnya terjadi rebutan antara korban dengan terlapor, ya. Kemudian di situ senjata meletus. Itu rebutan senjata api dari pelaku? Ya, untuk sementara dugaan hasil penyelidikan seperti itu. Ya, kita masih dalam proses penyelidikan. Untuk ini belum kita tetapkan sebagai tersangka. Kita masih menunggu bukti-bukti.